Puluhan ibu rumah tangga berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng murah di pasar Batu Sangkar, Tanah Datar. Minyak goreng dijual dengan harga murah Rp14.000 per liternya saat operasi pasar digelar. Dalam menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Pemprov Sumbar menggelar operasi pasar khusus minyak goreng. Dalam kegiatan tersebut, minyak goreng yang seyogyanya seharga Rp20.000 dijual dengan harga Rp14.000. Pembeli hanya diperkenankan membeli minyak goreng sebanyak 2 liter saja mengingat kebutuhan yang begitu tinggi. Dalam operasi pasar tersebut, pemerintah Tanah Datar setidaknya menyediakan 7.000 liter minyak goreng. 5.000 liter minyak goreng dijual secara langsung kepada masyarakat dan 2.000 liter dijual oleh salah satu retail dengan harga penjualan yang sama. Operasi pasar dilakukan untuk menekan harga minyak goreng yang saat ini melambung tinggi. Di kalangan pengencer, harga minyak goreng dijual pada harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per liternya. Kenaikan harga dijual minyak goreng telah terjadi sejak November tahun 2021 lalu, berdampak terhadap kenaikan harga produksi seperti produksi usaha mikro. Menyalurkan operasi pasar minyak makan dalam rangka untuk menekan harga pasar. Menekan harga agar tidak terlalu tinggi. Iya. Kalau kita lihat tuh harganya sekarang berapa ini, Pak? Harga yang di drop dari provinsi ini, Pak, dari produsennya ini Rp14.000 se liter. Iya. Nah, kalau untuk harga jual di pengencer berapa, Pak? Kalau di pengencer sekarang sekitar 19 sampai 20.000 se liter. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.